Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri kembali mendapatkan gelar Doktor Kehormatan atau Dokter Honoris Causa. Kali ini, Ketua Umum PDI Perjuangan itu mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tunku Abdul Rahman di Selangor, Malaysia, Senin, 2 Oktober 2023. Dengan diberikan gelar kehormatan sosial ini membawa renungan pribadi yang mendalam bagi saya, ujar Megawati dalam pidatonya. Megawati menilai pemberian gelar doktor kehormatan ini sebagai tanggung jawab diri untuk menjadikan masa depan yang lebih baik, sejahtera, damai, dan berkelanjutan. Alhamdulillah, dengan diberikannya doktor honoris causa ini, saya telah mempunyai 10 doktor honoris causa dan 2 profesor, dan masih menunggu juga untuk honoris causa, masih 4 lagi. Pemberian gelar doktor kehormatan di bidang sosial ini membawa perenungan pribadi yang mendalam bagi saya pribadi. Saya tentu sangat bersyukur atas penghormatan ini. Namun tanggung jawab gelar kehormatan ini yang membawa konsekuensi yang tidak ringan. Tidak hanya tanggung jawab akademik, namun juga tanggung jawab bagi masa depan seluruh rakyat di dunia ini. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, Bung Karno, proklamator, dan Bapak Bangsa Indonesia selalu mengajarkan kepada kami semua bahwa ilmu hanya berguna apabila diamalkan bagi kemanusiaan. Karena itulah berbicara tentang transformasi sosial suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan pemahaman. Jangan lupa subscribe ya!